Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira Al-Bardisba Al Al-Jufi Al-Bukhari Rahimahullah taala Babun la yas'a ila salati musta'jilan wal yakum bis sakinati wal waqar. Ini bab tidak berjalan seseorang kepada salat hal keadaannya tergesah-gesah buru-buru. Ini -buru. bab tidak berjalan seseorang kepada sholat dalam keadaan tergesa-gesa atau buru-buru. Waliyakum -buru. <salot> bisaki nati wal Anda dia itu berdiri dengan tenang dan tenang, tenang. Tenang aja. Kita pengen sholat tenang. Orang kalau tenang jalannya kan cakep, wibawa mau ketinggalan makanya datangnya biar awal gitu jangan mau ketinggalan mulu emang apa ketinggalan ada aja habis dari kamar mandi wah ya, kamar mandi oh, bukan alasan apalagi main HP innalillah ya ini kadang kita ini, banyak tergoda sama HP ini Tenang, Jadi bawaannya tenang. Jadi ingin menuju Allah penuh dengan ketenangan. Pengen sembahyang tenang. Muwamilah kala <-tuh> hadas sana Abu Nuaimin kala hadas sana Shaybanu an Yahya an abdillah bin Abi Qatadah an Abi kala kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Abi Qatadah dari bapaknya berkata bapaknya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida uqimatis salatu fala taqumu hatta tarauni wa alaikum bis sakinah ta'bahuhu ali ibnul mubarak apabila didirikan salat diqomahkan salat diqomahkan salat fala taqumu Maka janganlah kamu berdiri hatta tarawni sampai aku sampai kamu melihat aku. Nah, ini nih yang tadi saya gambarkan. Ini adalah yang pertama, ya. Sama dengan hadis yang tadi, yaitu Nabi melakukan salat sunatnya di rumah. Ya, Nabi melakukan salatnya di rumah. Jadi ketika Nabi sudah sampai ke ya, jamaah sama-sama Nabi langsung sholatnya itu ketika Nabi baru sampai langsung berdiri dan langsung komat jadi kita yang di jamaah Nabi sampai diri semua diri menyambut Nabi diri juga ingin menyambut sholat gitu. kalau kita datang ya Nabi ya, dulu Nabi sekarang ulama jangan sampai kita masih duduk aja bangun bukan ulama gila hormat bukan kita hormat sama ulama apalagi sama guru hormat jangan ya, diam aja manang baik <gum> bangun bangun Waalaikum bissakina, Lazimkan olehmu dengan tenang. Jadi biar tenang. Jadi agama kita suruh kita tenang. Waalaikum bissakina. Kenapa? Karena kalau tenang, insya Allah bisa diatasin semua. Kita suka dengar orang ngomong tenang, 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 tenang. tenang. Kenapa bisa begitu? Orang kalau tenang, insya Allah permasalahannya mudah. Tapi kalau mau geresak gerusu rusak rusuk rusak rusuk oh, tenang banget sih cakep nggak dilihatnya dilihatnya aja kurang cakep bagaimana hasil yang akan diselesaikan tenang 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 aja tenang jadi agama kita perintahkan sekali untuk bersikap tenang alaikum bis sakinah kemarin juga sudah wa lazimkan olehmu dengan tenang wa alaikum misakina. jadi nabi sampai bangun tahba'ahu ali bin mubarak ini di ada memutabaahkan artinya ada dalil lain lagi yang sama seperti ini ada hadis lain lagi sama seperti ini Jadi sebagai penguat ada tabiannya, ada taba'annya oleh Ali bin Mubarak. Wallahu